Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru tanah air dan juga di seluruh dunia. Pada kali ini kita akan mempersembahkan tentang beberapa testimoni yang berkaitan dengan metode al-mu'allim, yaitu cara mudah dan cepat belajar baca kitab kuning. Kita simak bersama-sama apa sih kesaksian dari para santri yang telah mengikuti diklat ataupun yang telah belajar metode al-mu'allim. Perlu diketahui bahwa metode al-mu'allim hanya satu jilid, ya hanya satu jilid, kemudian setebal hanya 50 halaman. Dipersilakan. Metode al-mu'allim di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Hermansa Anwar Damani dari Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Metode al-mu'allim karya Ustaz Dawah Mu'allim ini mempunyai keunggulan luar biasa. Di antaranya mudah memahami dan Indonesia sekali, Indonesia banget dalam belajar bahasa Arab, Nahwu dan Sorof. Jadi ketika memaknai, maka banyak kemudahan-kemudahan di dalam cara belajar. Doa saya, semoga ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan metode ini begitu mudah untuk tersebar seluruh Nusantara, dan harapan agar di kampung saya metode ini juga menjadi satu kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Saya mengajak kepada kaum muslimat agar semuanya menggunakan metode al-mu'allim ini untuk belajar bahasa Arab dalam memahami agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati guru al-ustaz Dawah Mu'allim, dan semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita paham dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ustaz Hermansa Anwar Damanik, Sarjana Hukum Islam dari Sumatera Utara, nomor HP 0812-6530564. Ini metode luar biasa, metode mu'allim ini. Dari memaknai saja kita sudah tahu susunan kata, baik menjadi mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Berharap mudah-mudahan Allah memberkahi Al-Ustaz, guruku, Ustaz Dawam Al-Mu'allim dengan segala jerih payahnya. Mudah-mudahan Allah membalas surga, mudah-mudahan menjadi kurikulum nasional. Saya merekomendasikan, karena bukan saja di Indonesia, bahkan untuk negeri yang serumpun, ini metode luar biasa. Luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pemahaman yang baik untuk Ustaz Dawam Mu'alim, sehingga dia menginfakkan umurnya, waktunya, akhirnya proyek besar ini, dan ke depan proyek Al-Quran diterjemahkan dengan metode ini. Mudah-mudahan Allah ridai. Sukses untuk guruku. Metode al-mu'allim di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Syarifah dari Brebes. Setelah saya mempelajari kitab metode al-mu'allim dari Kiai Haji Dawah Mu'allim, menurut saya metodenya sangat mudah untuk dipahami, khususnya bagi saya pemula. Kemudian kitab ini juga meringkas semua ilmu nahwu, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kita belajar mendalami ilmu nahwu. Jadi cukup dengan ringkasannya saja. Kemudian pesannya, semoga kedepannya Kiai Haji Dawah Mu'allim dapat memperluaskan metode ini karena sangat bermanfaat dan juga sangat mudah, termasuk bagi kita kaum milenial. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode al-mu'allim di Jawa Timur. Allah.
didengarkan sistem pakai bahasa Indonesia, bukan utawi ini itu. Silakan Pak, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Brigadir Sofwan SHMM. Saya dinas di Polrestabes Surabaya bagian Binmas. Binmas itu bukan bingung dan lemas, tapi Binmas adalah pembinaan masyarakat. Mungkin kalau nanti saya bacanya kurang salah, apa banyak salahnya, ya mohon dimaafkan ya. Jadi ada kurang ada salahnya, mohon dimaafkan. Yang penting saya sudah bisa jadi contoh mungkin ya. Pak polisinya aja mau ngaji, masa bapak-bapak gak mau ngaji? Jadi kalau ada salahnya nanti ya saya mohon maaf dari awal. Tadinya buku saya itu sudah ada PPA-nya, ada tarkibannya minho minho. Nah, barang ini kok diganti baru ya? Sajane ngeluh kula ini. Tapi ya pripun malih. Niki terpaksa pokoknya nggih harus bisa saya nanti. Nggih, monggo. Sampun tenan. Nggih, langsung Pak Yeri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Ai hadha bab fi bayani ma'rifati alamatil i'rab. Ai hadha bermula ini bab, yaitu bab fi bayani ma'rifati metode al-muallim di Jawa Barat. Metode al-muallim di Kalimantan Timur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu kumulakalam. Huwa diakalam. Al-lafu yaitulakal. Al-murakabu yang disusun. Al-mufidu yang berkait. Il-wadi'i dengan sengaja berbahasa. Wa aqsamuhu, dan bermula pembagiannya dia kalam. Salah satun yaitu tiga. Ismun wujudnya isim. Wa fi'lun dan wujudnya fi'il. Wa harfun dan wujudnya huruf. Ja'a yang datang oleh dia huruf. Makna bagi suatu makna. Al-ismu maka bermula isim. Yu'rafu yaitu diketahui terhadap isim. Bil-qabdi dengan qabd. Wa tanwin dan... Bagi saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang ingin memesan kitab atau ingin mengadakan diklat di daerahnya, maka silahkan hubungi Kang Maman Bekasi. Nomor HP atau WA 0813-8099-3448. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.